di Polres Madiun dilaksanakan di 19 titik, di mana satu titik tersebut terdiri dari 8 sampai 9 tenaga kesehatan. Untuk hari ini disiapkan vaksin sebanyak 5.140 dan diharapkan vaksin ini setidaknya mendukung program pemerintah di dalam memberikan vaksin sehingga menumbuhkan kekebalan imun dari masyarakat. Saya sudah divaksin, halal dan aman. Ayo vaksin. Kami mewakili warga masyarakat Kecamatan Semarang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Madiun yang telah menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 serentak dalam rangka HUT Bayangkara ke-75 Polri Jaya.